so damn lit, gasolina Yeah, we it up So damn lit, gasolina Yeah, we it up, gasolina Assalamualaikum <fixen> warahmatullahi wabarakatuh Hai guys balik lagi di channelku kali ini kita akan bikin video in frame yang dimana kita juga dapat tantangan dari serupa aparel dengan lagu yang berjudul Vaselina jadi sebelum kita mulai tutorialnya Bantu saya, support saya dengan cara subscribe guys agar saya dapat semangat untuk memberikan tutorial-tutorial menarik untuk kalian karena subscribe itu gratis. <tuh> Oke, okay, kita langsung masuk aja di aplikasi VN Nah, di sini saya sudah buat videonya. Template video akan saya masukkan di dalam video. Jadi, caranya kalian bisa screenshot terlebih dahulu template yang ada di dalam video. Kemudian, kalian bisa lihat di atas. Di atas ini ada tiga logo. Kalian bisa pilih yang logo scan atau logo barcode. Kemudian kalian tinggal scan aja Template yang ada di dalam video tadi, kemudian di sini kalian tinggal masukkan video mentahnya. Di sini kita hanya butuh 23 klip, 23 klip video. Nah, di dalam template sudah saya beri full dengan pengaturan kurva, pengaturan filter, dan transisi. Jadi, kita langsung masuk aja di bagian pembahasan pertama. Di bagian pertama ini kurva seperti ini. Kemudian masuk lagi di bagian nomor 2. Masuk di bagian nomor 3. Dan masuk di bagian nomor 4. Di sini saya menggunakan transisi hitam dengan durasi 0.79 second. Setelah itu centang dan kurva seperti ini. Kemudian di bagian nomor 5, di sini saya menggunakan transisi yang bernama larut dengan durasi 0.65 second dengan kurva seperti ini. Kemudian masuk lagi di bagian nomor 6 dengan transisi zoom in atau perbesar dengan durasi 0.78 second setelah itu centang. Nah, dengan kurva seperti ini. Masuk lagi di bagian nomor 7. Kurva seperti ini. Kemudian di bagian nomor 8 sampai nomor 13 ini adalah video dari nomor 8 Nah jadi di bagian bit ini di bagian bit mulai dari bagian bit nomor 8 9 10 11 12 ini adalah hasil dari video pertama ini di bagian nomor 8 Nah di sini saya potong jadi caranya di sini kurva seperti ini kemudian di bagian sini kalian tinggal balik aja atau kalian reverse nah jadi di sini normal, balik, normal, balik, normal, dan balik. Nah, kemudian masuk lagi di bagian nomor 14. Nah, kurva seperti ini. Kemudian di bagian bit nomor 14 ini di di awal bit musik ini kalian bisa kasih keyframe terlebih dahulu normal. Nah, kemudian di bagian beat musik ini, di setiap beat musik kalian bisa perbesar layarnya sedikit. Kemudian di bagian sini caranya sama. Kalian kasih keyframe terlebih dahulu normal, kemudian kalian perbesar sedikit normal, perbesar, normal, perbesar dan normal, perbesar lagi. Masuk lagi di bagian nomor 15, di sini saya menggunakan transisi hitam dengan durasi 0.80 second. Setelah itu centang. Nah, di bagian nomor di bagian nomor 15 kurva seperti ini. Kemudian di bagian nomor 16 kurva masih sama. Masuk lagi di bagian nomor 17. Di sini normal. Nah, di sini normal. Jadi kurva di sini normal. Nah, dari bagian nomor 18, di sini kita mulai masuk di bagian perbesaran. Di sini saya menggunakan perbesar. Kemudian di bagian nomor di bagian nomor 19, di sini saya menggunakan perkecil. Nah, perkecil, perbesar, perkecil, kemudian perbesar. Masuk lagi di bagian nomor 23 akhir video, di sini normal nah sebagai penutup video di sini saya menggunakan transisi hitam dengan durasi 0,80 second setelah itu centang nah kemudian kita langsung masuk aja di bagian layer nah di bagian layer ini di sini kita hanya menambahkan logo kalian di sini jadi caranya kalian tambahkan foto atau kalian tambahkan stiker kemudian kalian pilih pencampuran kalian pilih yang screen dengan kegelapan 100% dengan kegelapan 100%. Nah di sini saya hanya menambahkan teks animasi, kemudian efek dengan dengan efek yang bernama face swash. Nah kalian bisa download di YouTube. Kemudian kalian bisa ekspor video kalian dengan resolusi 1080p dan FPS 30, kemudian bitrate to default. Setelah itu pilih centang. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di aplikasi CapCut atau CapCut. Nah, buat kalian yang belum punya aplikasinya, kalian bisa download di aplikasi Play Store. Kalian bisa download di Play Store. Nah. Kemudian kalian tambahkan proyek baru. Kalian pilih yang dari eksporan video dari VN tadi. Nah, setelah itu kalian masukkan videonya dari VN tadi, kemudian tambahkan audio. Caranya kalian diekstrak, kemudian pilih video dari VN tadi. Nah, setelah itu kalian bisa gabungkan audio. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan beat musiknya, jadi contohnya sama seperti VN. Nah, misalnya seperti itu, kalian sesuaikan beat terlebih dahulu. Nah, setelah kalian sesuaikan dengan beat musiknya. Nah, kalian bisa lihat di bagian warna kuning, kalian bisa potong-potong di setiap beat musik, kalian bisa potong terlebih dahulu. Nah. Sampai akhir video. Setelah kalian potong, nah di sini kita masuk di efek. Nah, di bagian pertama di sini saya menggunakan efek yang bernama bercahaya. Kalian bisa cari yang di bagian suasana hati. Nah, kalian bisa lihat di bagian pojok kanan atas, kalian bisa pilih yang bernama percaya. Nah, setelah itu centang. Kemudian di sini saya menggunakan efek lagi yang bernama neon merdeka. Nah, kalian bisa pilih neon merdeka. Kalian bisa lihat di bagian pojok sebelah kiri atas di bagian nomor 2 Nah setelah itu tentang Kemudian di sini saya menggunakan film Kemudian saya tambahkan teks Nah jadi Setelah kalian tambahkan efek Kemudian Di teks ini kalian bisa kasih keyframe terlebih dahulu Kemudian di bagian sini kalian kasih keyframe lagi Nah Kemudian terserah kalian, kalian bisa atur dengan kalian geser ke kanan atau ke kiri nanti hasilnya akan seperti ini nah masuk lagi di bagian efek lagi di sini saya menggunakan dua layar efek yang bernama dua layar nah kalian bisa cari yang bernama bingkai nah atau pagi yang bernama pagi kemudian pilih yang dua layar setelah itu centang masuk lagi di bagian efek yang bernama kabur chrome Nah, di sini kalian bisa cari di bagian pesta, kemudian kalian geser lagi ke bawah. Nah, kalian cari yang bernama kabur krum. Kemudian masuk lagi di bagian efek selanjutnya. Di sini saya menggunakan efek yang bernama digital. Kalian bisa cari di bagian retro. Nah, kalian bisa lihat di bagian bawah ini ada yang bernamanya retro. Nah, digital sama kabur chrome masuk di bagian retro. Setelah itu centang. Dan di bagian akhir video ini, di sini saya menggunakan efek yang bernama fiksi ilmiah. Kalian cari yang garis glowing kemudian bisa, kalian bisa lihat di bagian bawah pojok sebelah kiri di sini saya menggunakan efek yang bernama fisik fiksi ilmiah setelah itu centang nah setelah itu kalian bisa ekspor video kalian dengan resolusi nah setelah kalian setelah itu kalian bisa ekspor video kalian nah jadi simple sekali semoga bermanfaat buat kalian hasil dari YouTube akan saya upload di Instagram saya Febrianto Pratama 1102 maupun di TikTok saya Febri Channel 1102. Jika kalian suka dengan video ini, bantu saya support saya dengan cara like, share, comment and subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Oke. Hope you enjoy. Thank you.